Oke, balik lagi di Princess Connect Redive, tapi yang CP. Karena yang global belum ada apa-apa ya. Masih awalan ya, kita tunggu update yang baru yang global. Oke, yang CP kita kedatangan banner baru, yaitu New Year Kiaru. Kok Kiaru sih? Kiaru kan kemarin, Neneka, New Year Neneka ya. Gue rasa intinya ini mirip-mirip Christmas Chica, tapi versi magic ya. Dia ningkatin TP, dia ada heal, nambah magic damage. Ya pokoknya gue rasa dia bakal jadi support yang bagus dan ini limited ya. Jadi kalau di skip agak sayang. Ya sayang banget kalau di skip ya. Gue harus nunggu mungkin tahun depan baru bisa gacha lagi ya. Aduh, semoga gak sampai nge-spark sih ya atau ambil guaranteed. Karena bulan depan udah enif ya. Gue berharap ya cukup lah buat bulan depan ya. Dan bulan depan harusnya ada preface lagi. Dan juga ada story baru, ya semoga lumayan ya kan gemnya. Walaupun gak banyak-banyak amat, tapi tetap lumayan. Oke, kita langsung gacha aja. Semoga gak sampai spark. Padahal pengen gue sih buat enif. Cuma kok bagus banner ini ya. Karena yang ATP AL itu agak langka ya. Jadi gua rasa emang agak sayang kalau di skip ya. Agak langka soalnya TP yang AL itu kayak si Mahu atau mungkin si Neneka, Neneka Preface ya. Awalan macam apa ini? Kalau gua dapat nanti mungkin bakal gantiin Saren ya. Karena Saren itu agak maksa di tim Magic. Kedua. Gua enggak tahu sih ini hitungannya downloading masih pasti dapat baru atau enggak ya. Gua mencoba off-in biar agak seru ya. Karena kalau enggak di off-in enggak seru, udah tahu kalau dapat new ya enggak dupe. Ketiga. Masih belum dapat. Tiket gua juga belum 10, kalau gak pas 10 dipakai agak sayang ya. Lumayan buat nyicil guaranteed. Masih belum. Ini harus pull ke berapa biar dapat. Paling gak kasih gua Hatsune lah ya. Gua mau bintang 6 Hatsune cuma belum punya karakternya. Ya emang gue bisa summon sih dari fragment ya, cuma agak sayang. Mending nunggu dapet, tapi kok gak dapet-dapet perasaan. Oke, ayamnya ngamuk. Gue gak dapet SSR ya, sabar, sabar ayam. Kali ini pasti dapet. Aduh, jangan sampai gue rantit dong. Ayolah, jangan sampai gue rantit. Oke, ini ke-6 ya. Padahal gua simpen buat enif. Kalau habis di sini ya selesai. Masih belum ada rendu. Hei, kalian yang main global baru gacha berapa kali multi udah ngeluh gak dapet rendu ya. Ini. Lu lihat berapa kali ini gak dapet apa-apa ini. Oke, akhirnya ada downloading. Kayaknya emang gak bisa di off kayaknya. Ya gue nyoba nge-off semua, gak ada, gak bisa. Aneh emang. Oke, semoga Neneka ya, semoga Neneka. Oke, di bawah. Iya, makanya gue selalu nyaranin siap-siap 45.000 gem kalau mau gacha ya. Jadi kalian pasti dapet. Cuma ya kalau ampas banget ya harus 45.000 kan buat jaga-jaga daripada song ya kan. Oke, nice. Tidak terlalu banyak, cuma 7 kali multi ya. 7 kali apa 8 kali gak tau. Oke, cukup. Ya ini sebenarnya cari lagi ya worth it sih, cuma mengingat saya free to play badui ya. Karena gak tahu top up di mana gue gak tahu ya. Jadi kayaknya cukup aja. Gue nanti ningkatin. Apa namanya? Ningkatin nenekannya pakai ini. Pakai amulet ya.
Jawab ya, karena gue gak tahu top up-nya di mana. Ada di sana. Nah, nanti gue tingkatin pakai ini aja kalau emang butuh bintang 5. Aduh, oke, gak apa-apa. Tapi yang penting dapat. Iya, ini bisa jadi tim magic ini nanti bareng Neneka, bareng Kiaru ya. Wah, mantep ini kayaknya. Rank 11. Iya, support rank berapa ya? Ini gak mungkin sampai R19 sih. Gua gak berani dulu. Biasanya support itu antara rank 10 sama rank 14. Ya ada sih rank 11 ya. Cuma, aduh bahasanya Jepang sih ya. Ini sebenarnya ada translate ningkatin TP atau apa ya. Gua gak tahu tapi. Ya kita tunggu aja lah kayaknya ya. Tapi yang penting dapet. Ini tinggal beli 20 bintang 4. Nanti tinggal beli yang selanjutnya. Oke. Apalagi terusan nggak ada. Ya semoga nanti bisa gua up kemudian masuk di tim ya. Jadi ini semoga kelar. Cuma kayaknya nggak mungkin. Udah nggak kuat. Emang udah kalah level sih. Kita tes dulu aja. Kayaknya rank berapa ya? Rank 7 dulu aja kayaknya. Mana Yurine kak? Ya kayaknya rank 7 aman sih. Soalnya rata-rata rank 10 paling gak pasifnya nyala paling gak. Rank 10 atau rank 14. Soalnya kalau R19 itu TP-nya ngisinya lama. Sedangkan dia hard support ya. Atau kerjaannya ngisi TP. Oke, kita tes di mana tapi tes? Di stack gampang aja. Tapi di mana stack gampang gua nggak tahu. Ya sini bisa kayaknya ya. Bisa nggak kira-kira gua nggak tahu. Bisa lah sekali ya coba. Masa nggak kuat? Kalau nggak kuat ya udah. Mana Neneka? Oke, ini. Gua gak tahu sih orang-orang ngetesnya di mana ya. Berarti terlalu susah. Berarti turun lagi ya. Ngetesnya di mana sih? Ini masa-masa susah stack 12 ya? Atau mungkin gara-gara dia support. Jadi gak kuat. Oke, turun lagi. Stack awal-awal aja. Nah, awal-awal sini aja. Ada. Oke, walaupun ini bong-bong stamina, tapi nggak apa-apa. Ya, bong-bong stamina ini. Atau mungkin pas mau bunuh bos, langsung gua keluar bisa. Nah, ini kan ngetes. Ya kan lumayan, dia bisa nge-up TP sama nge-hit lagi dan ningkatin damage magic. Ya aku rasa kalau kalian main CP jangan di skip sih bener ini ya. Ya TP nya ngisinya set. Ini gabung Mahu, digabung Neneka Preface ya. Cepat ngisinya. Oke, healnya juga lumayan. Gua biasanya tim magic kekurangan heal ya. Ada ini harusnya agak aman. Tambah damage. Keren. Mawar. Sampai apal. Oke, ini hitungannya support lumayan. Oke, selesai. Udah, bro. Jangan mati, bro. Jangan kelar. Kalau kelar main 10, gua mending main 1 aja. Iya, kalau kelar main 10, staminanya main 1 aja. Buat nanti. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Apakah kalian gacha buat yang main CP, komen aja di bawah. Yang jelas saran gua, kalau game kalian cukup ya, kalau cukup gacha aja. Gua gak saranin kalau gak 45 ribu ya.
Karena kalau apa selesai, lu gak dapat apa-apa ya. Oke, terima kasih untuk nonton. Jangan subscribe bro, agar gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Oke, tim Magic gue nambah satu. Semoga tambah solid ini nanti ya.